Selamat sore teman-teman Adi Putra Lovers. Sore ini hari Jumat tanggal 22 Juli 2022. Saya berada di finishing bus Adi Putra. Sore ini kita akan merilis 2 unit tambahan milik PO Bus Efisiensi, di mana menggunakan sasis Sino RK8 dengan bodi MHD single glass. Untuk liverinya masih sama seperti sebelumnya, tidak ada perubahan, cuman yang berbeda di warna liveri ya teman-teman. Yang terdahulu sebelumnya menggunakan warna orange kombinasi biru, kali ini menggunakan warna kuning kombinasi hijau. Jadi untuk lampu depan belakang masih menggunakan varian lampu JetBus 3+ dengan menggunakan variasi knalpot trapesium ya teman-teman. Jadi hari ini rilis 2 unit. Untuk tampilan depannya masih menggunakan lampu JetBus 3+ dengan variasi lampu running text dengan lampu irisan yang ada di kaca ya teman-teman. Untuk 2 unit ini dengan tujuan dari Bobotsari menuju Purbalingga melintas ke Bandara IIA, finish di Kota Jogja. Untuk harga tiketnya kisaran Rp90.000 dan Rp60.000 kalau nggak salah ya teman-teman. Kita lihat, bisa dilihat di running text-nya. Nah ini teman-teman, tarifnya Rp90.000 dan Rp60.000. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam ya untuk melihat interiornya seperti apa. Ini menggunakan Hino R260. Untuk dashboardnya tidak dibungkus, jadi hanya dipernis kilap aja ya teman-teman. Untuk bangkunya menggunakan bangku dari Aldila dengan model jahitan terbaru, di backlit dengan warna coklat tua mocha dengan coklat muda ya teman-teman. Untuk bangkunya dengan kapasitas hampir 37 seat, menggunakan footrest model terbaru ya. Jadi ini request footrest yang terbaru dari PO Efisiensi. Oke, coba kita coba ya teman-teman. Untuk duduknya sangat nyaman karena ada footrestnya. Oke, kemudian ada variasi lagi seperti TV. Untuk TV depannya menggunakan ukuran 43, kemudian ada tutupan ducting, rak ductingnya full sampai belakang. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian di belakang terdapat TV LED. Oh, TV-nya kosong teman-teman. Oke, bangkunya cukup lebar ya teman-teman. Dan di sini yang kita lihat menggunakan armrest model baru. Jadi untuk tengahnya ini ada armrestnya, keluaran terbaru dari Aldila. Ini keluaran terbaru dari Aldila ya teman-teman. Jadi dikombinasi dengan warna coklat tua dan coklat muda. Kemudian ada variasi dinding juga menggunakan HPL warna krem. Kemudian di depan ada bangku JK double kalau kita lihat. Oke teman-teman, jadi ini interiornya seperti ini dalamannya. Oke teman-teman, ini bus PO Efisiensi yang akan menuju ke Kota Kebumen ya. Sekian informasi dari Garasi Bus Adi Putra. Dukung terus channel ini ya teman-teman. Terima kasih, senantiasa terdepan bersama Adi Putra.